Wah, aduh. Kita barusan lagi ngeliatin apa itu, my friend? Kembang api. Oh, kita barusan habis lihat kembang api, my friend. Dan wow, sudah lama gitu, my friend ya. Apa itu? Tidak turun hujan meteor gitu kan ya. Hampir berapa episode gitu kan ya. Sampai off record pun aku itu gak menemukan meteor jatuh lagi, dan baru kali ini gitu dong ya. Saking lamanya gitu, my friend ya. Gak turun-turun gitu kan ya. Oke, dan kita lihat. Wow, hiternya dok. Apa ini, meteor lagi kah? Ya ampun, meteornya banyak. Oh, meteor. Kok beda? Kok warna hijau? Oh no. Apa itu? Ini apa ini? Ini apa? Oh my god. Oh my god. Bom bandir. Oh my god. No. Oh. Ayo, selamat datang di Kelabat dan welcome Planet Crafter lagi, my friend. Yos, episode ke-8 gitu kan ya. Ke-8, ke-9 ya. Ya, kalau nggak salah ke-9 gitu, my friend ya. Akhirnya bisa mainin game ini lah. Apa itu? Akhirnya sudah penghijauan kok. Ini dong, salah. Akhirnya sudah sedikit penghijauan planet kita, my friend ya. Mulai dari yang kita pasang, apa itu? Speeder ini ya, apa itu speeder apa ini, flower speeder ya, yang level 2 gitu, my friend ya. Jadi tabungnya di situ ada 3 biji ya. Kalau yang biasa kan cuma 1 biji tabungnya, dan sini ada 3, ini yang 2 gitu kan ya. Wah, jadi sini langitnya sudah biru, my friend. Dan untuk volume airnya di sini sudah mentok 100% gitu, my friend ya. Sudah mentok 100%, dan di situ lihat, di situ ada mesin baru, my friend ya, yaitu drill yang level 4 ini, my friend. Kayak kelap bang ya, apa kayak kalah jengking laba-laba gitu kan ya, ada kaki-kaki laba-laba. Jadi bahannya emang wow, bahannya di situ itu bikinnya susah kali gitu, my friend. Pakai super alloy-nya 6 biji. Nafas. Oh no, nafas bentar. Asikan ngomong ya. Kasihkan ngomong. Nah, jadi untuk apa itu? Untuk yang kemarin kan terakhir kali kita bikin biodomi ini, my friend ya. Biodomi kata kalian itu ngerisetnya itu harus ada apa itu? Mesin satu lagi gitu kan ya, buat ngeriset ya. Jadi di sini apa itu? Pohonnya masih tetap yang clear bug ini, my friend ya. Yang clear bug ini ya. Pohon-pohon itu bukan sejenis pohon yang lain gitu, my friend ya. Duh, kan masih sama gitu kan ya. Masih sama. Dan di sini BTW sudah tergenang air juga gitu, my friend ya. Sudah tergenang, dan di sini kita ambilin drill ya. Kita ambilin drill saya, dan sekalian kita explore di sini gitu, my friend ya. Iyalah, ini kan deket gitu ya. Ini kan deket, CC. Aduh. Jadi ini kita ambil bahan-bahannya. Sekalian kita explore di sini kan, ini apa ya? Udah berapa episode ya aku gak explore di sini, dan ini ada apa? Makanan titanium. Oke, next one, ambil semuanya lah. Ini juga lah boxnya. Terus di sini titanium kita ambilin. Aku lihat apa itu, ada puing pesawat dong. Tapi asik yo kalau masuk sini, langsung kayak kita berada di galaksi luar angkasa gitu kan ya. Kayak berada di galaksi, my friend. Oh, titanium lagi dong, mantap jiwa. Kayak berada di galaksi ya, langsung beda alam gitu kan ya. Dan ini pesawat maksudnya gimana, my friend ya? Pesawat maksudnya ya. Dan oh ya, aku belum sapa-sapa sama kalian, my friend ya. Yes, yang baru datang, yang baru gabung gitu, my friend. Jangan lupa like dulu dong ya, biar saya semangat gitu kan ya, mainin game-game apapun sesuai request dari kalian gitu kan ya. Dan di sini waduh, silaunya dong. Oh, gak usah nyalain center, udah terang kok. Oh ya, tambah terang ya. Nah, di sini ada story 3B. Wow. Aduh, air minum dong. Oh no. Oh, hujan ya. Super alloy. Aduh, sisi hujan, my friend. Barang-barangnya bagus. Hujan ya. Iya dong. Lama tak hujan. Kita pulang dulu, my friend. Barang-barang aku kepenuhan sekalian ini. Aku kehausan gitu kan ya. Nih, aku gak bisa minum air dari sini gitu kan ya. Tidak bisa, my friend ya.
tuh kan ya, gak ada tulisannya. Walau kita masuk ke dalam, wow, estetik banget gitu kan ya. Di dalam sini masih kena masih kena hujan juga dong. Oh ya, BTW nanti juga pertengahan episode nanti aku ini, my friend ya, apa itu roket yang ini yang ngasilin biodomi itu, my friend, atau menghasilkan penghijauan itu biar pulaunya apa planetnya cepat hijau, nanti saya luncurkan, sama saya akan nyoba itu, my friend ya, apa itu luncurin roket lagi yang GPS atau map gitu kan ya, roket map. Dan nanti aku juga mau bikinin yang namanya ini, my friend ya, nuklir reaktor lagi gitu kan ya. Nah, nuklir reaktor level 2 gitu, my friend ya. Soalnya buat daya listriknya biar makin gede gitu, my friend. Yuk, saatnya kita balik. Sebentar. Kesusu balik. Kita bikin oksigen dulu, my friend ya. Kesusu balik. Wah, masih hujan dong. Ini air minumnya kita ambil dari sini aja, my friend ya. Air minum kita bawa satu. Yuk. Dan kita lanjutin lagi explore di area sini, my friend ya. Yang walaupun kita apa itu areanya deket sama base saya, tapi explore-nya belakangan dong ya. Dan kapan hari itu aku explore di daerah mana, my friend ya? Yang hijau ini, yang hijau-hijau yang aku tandain hijau-hijau itu tembusan mana ya? Tembusan mana, my friend? Tembusan mana aku ya? Oh iya, aku menemukan itu, my friend. Lab, ruangan lab lagi gitu kan ya. Sini barang-barang yang kita ambil, ini hancurkan. Ini masih ada gini, kita hancurkan. Ini kita ambil terus kita hancurkan. Nah, kalau kayak gini berarti sudah terambil semuanya, my friend ya. Nice one, tidak ada lagi, ya kan? Ya, takutnya ada apa itu? Yang tersembunyi gitu kan ya. Susah kali ngomong. Dinding-dinding yang perlu dirombakin. Soalnya di pesawat yang gede yang seberang sana itu perlu dirombakin kayak gitu juga, my friend ya. Ini kita pulang dulu, my friend ya. Habis itu kita lanjut explore yang meteor tadi ya. Iya loh, my friend. Meteor tadi yang mengenain ini dong. Ternyata apa itu? Nurunin aluminium, my friend ya. Yang tadi di sini juga ada ya. Oh iya dong, ini nih. Oh, kan ada aluminiumnya ya. Kena roket aku, untung roket aku kebal anti peluru. Anti peluru dong. Nah, ini kita bikin ini dulu, my friend. Kan mumpung super alloy-nya saya ada banyak ya. Jadi kita ambil berapa itu? 4 5 6 ya. Yuk kita bikin drill ini lagi, my friend ya. Kita bikin ini terus sama bikin ini, my friend, nuklir, reaktor nuklir. Jadi kita butuhin super alloy-nya satu lagi ya. Terus iridium root. Waduh, iridium root saya. Oh ya, gak ada ini. Uranium enggak ada ya. Udah kita ambilin ya. Kita ambilin, kita bikin 3 biji, my friend ya. Nah, oke, bisa kita bikin iridium uranium. Uranium 1. Kurang dong. Kurang ternyata dong. Waduh, habis, my friend. Oh, no, cukup dong. Hah? Masa? Ya, cuman 2, my friend. Gak ada lagi kah? Nuklir, aduh gak ada dong ya. Gak ada, my friend, gak bisa bikin sekarang aku ya, gak bisa bikin sekarang ya. Udah kita bikin ini dulu, my friend ya. Kita bikin yang namanya drill level 4 yang tema laba-laba. Wow, lagi ya, lagi merah gitu kan ya. Yuk, ini kita taruhin dulu di sini. Mana tuh laba-labanya, kita kumpulin semua. Wow, listriknya padam, my friend. Nah, nyala dong. Waduh, berarti kita harus explore ke pulau sana, apa itu, ke area sana dulu, my friend ya, baru nanti kita bisa ini sih, bisa apa itu, bisa masangin drill lagi gitu kan ya. Ya, drillnya kurang dong. Gak cukup tenaganya, my friend ya. Soalnya iridium uranium rod saya nanggung loh, kurang satu slot lagi gitu, my friend. Kurang satu gini nih. Gak ada, gue gak punya ini ya, iridium yang banyak gitu kan ya. Jadi ini kita storein balik lagi ya. Yuk, sambil langsung menuju ke lokasi sana, my friend.
Aku mau nyalain roket dulu, my friend. Ini kita nyalain roket di sini. Ini mapnya lagi itu pakai apa itu? Yang roket level 1 dulu, my friend. Oke, jadi ini kita nyalakan roket keberapa kalinya ini aku luncurkan gitu kan ya. Wow, habis ini langitnya berubah nih, my friend. Warna hijau dan ada serbuk-serbuk hijaunya gitu kan ya. Nah, jadi serbuk-serbuk hijau itu. Nah, udah ini. Nah, mulai hijau. Nah, ini serbuk-serbuk hijaunya ini, my friend ya, yang nanti menghasilkan tanahnya ini menjadi subur. Itu my friend ceritanya ya, yang menjadikan subur. Nah, kan. Wow. Aku ini berubah jadi huluk nanti nih, my friend ya. Yuk, jadi kita langsung kan serbuk-serbuk hijau, my friend nih. Ini nih yang nanti apa itu tanahnya menjadi subur kayak hijau gini tuh, my friend ya. Oke, kita biarkan dulu ya. Nah, jadi kemarin off record itu, my friend ya, aku menemukan yang namanya area itu ya, goa-goanya apa itu? Goanya ini. Kalau aku masuk ke sana ini auroranya berubah, my friend, warna merah ya. Kalau kita masuk ke sini auranya berubah warna merah. Tuh kan ya, wow, serem dong. enggak. Wih, kok nge-lag ya. Nah, jadi di sini untuk lokasi goanya uranium. Nah, makanya aku tandain gini, my friend ya. Goanya uranium ini lewat mana? Sini ya. Ya, benar-benar. Nah, nanti langsung menuju ke sini, my friend ya. Jalan singkat menuju. Nah, di sini nih, ini enggak tahu deket area mana, my friend ya. Apa ini di sini? Tidak ada apa-apa. Ya, ini kita bikin apa itu? Ruangan minimalis itu, my friend ya. Nah, untuk nambahin oksigen, jadi aku gak perlu ini, my friend. Apa itu? Banyak-banyakin kapsul oksigennya ya. Cuman cukup kayak gini. Oke, jadi kita woi, itu kelihatan dong. Batu apa, my friend? Uraniumnya, my friend ya. Yo, ini panen-panen dong. 1 2 3 banyak, my friend ya. 4 ini baru kita bisa bikin itu kan ya. 5 6 banyak dong. 7 ini foto dulu enak nih, my friend. 8 9 banyak dong. 10 11 kita bisa bikin satu uranium rodnya, my friend ya. 12 13 ada storage. Ada chip. Si ini buat apa? 14 15 sudah ambil semua. Ini ada. Tinggal satu, my friend. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke. Tidak ada. Berarti aku kalau masang drill, my friend, tapi drillnya harus yang level 2. Ini aku masih or ekstraktor yang level 1, harusnya yang level 2, my friend. Ah, baru itu nanti bisa dapatin uranium rootnya gitu, my friend ya. Nah, jadi udah gak ada lagi ya. Ini cuman langitnya aja ya. Batu-batuan yang di atas ini yang warna hijau, my friend. Jadi yang di sini sudah saya ambil semuanya, my friend. Oke, yuk jadi kita pulang untuk lokasinya di sana, my friend. Dan ini kita ambil. Nah, dan apa sekalian kita mampir ya? Mampir di area mana, my friend? Si. Ini kuning mana ya? Si. Ini tembus mana sih ya? Ini kuning tembus mana? Iya, di sini sekalian, my friend. Wow, nah itu loh, my friend, kalian lihat di situ ada apa, kapsul-kapsul gitu kan ya, yang sama kayak persis base saya gitu ya. Nah, jadi aku waktu off record itu gak sengaja menemukan area sini ya. Ini baru saya temukan gitu kan ya. Wow, serem kali gitu kan ya, warna kayak apa ya ini? Kusem gitu kan ya. Warna kusem, my friend ya. Warna kusem. Dan yuk kita ambil di sini, ada storage. Apa isinya? Ya biasa, my friend ya. Biasa dong. Iya, sudah dapatin oksigen. Oh my god. Gini deh. Kita pakai ini dulu dah. Terpaksa pakai itu dulu, my friend ya. Harusnya kita bikin, nah kan kayak biasa ya, my friend ya. Tuh kan, berarti di sini sebelumnya ada orang gitu kan ya. Sebelumnya ada orang. Ini ada chip lagi dong, nice one. Si batu merah nanti dulu, ini yang perlu sulfur gampang. Nah, ini loh, my friend. Kan ruangan apa itu ada drill ini, berarti ini ada orang yang sama kayak saya dulunya gitu ya. Meteor dong. Iya dah. Ben meteor.
tumben meteor, my friend. Kira enggak lo, dan di sini ada ruangan. Ini nih. Kaget. Waduh, jangan sampai kena saya dong. Oh my god. Oh no. Waduh, tadi hujan, dibilangin lama gak jumpa hujan gitu kan. Baru dibilangin satu episode ada ini lagi dong. Ya, isinya sama ya? Isinya sama aja, my friend. Iya. Wah, ada yang jatuh di atas dong. Iya, sama aja, my friend ya. Berarti ini jatuhnya itu sesuai itu, my friend. Kita lokasinya berada di mana? Kayaknya gitu ya. Iya sih ya. Soalnya dia kayak ngincar kita gitu posisinya gitu kan ya, agak random dia turun di mana. Dan tadi mana itu? Lagi dong meteornya. Boom. Berada di sini apa? Kita lihat. Apa isinya? Sama aja ya. Push. Sampingku dong. Meteornya emang ganas-ganas sekarang ya. Apa ini? Sama aja ya. Iya, my friend ya. Meteornya sama-sama ya. Sama pada bayi gitu kan ya. Cek yang di sini, kita checking meteornya. Meteornya ada yang pelan, ada yang banter. Banyak bergeletakan batu-batuannya, sama aja kayaknya. Tidak ada batu iridium, uranium, apa titanium. Oh, ini titanium. Baru dibilangin. Tapi titanium aku banyak, my friend ya. Titanium saya banyak loh. Sumpah banyak, my friend ya. Dan yuk, ini kita masuk di sini, ada basement ya. Ada tangga, ini kita bisa masuk ke dalam. Gelap langsung dong. Wow. Mana ada satu storage. Tumbuhan ini nih yang penting, my friend. Kita makan aja ya. Waduh, bawa makanan banyak kali ya gue dong. Air. Ini kita makan lagi. Tumbuhan ini penting juga. Ini ada tangga lagi dong. Wow, kita semakin ke bawah. Oke. Bisa dong. Oke. Apa ini? Ini harder less explanted out the toxic and aku gak tahu artinya, my friend. Ada lagi. Di mana saya? Malas bacanya aku, my friend. Apa ini? Liana. Ini penting juga, my friend. Ada chip lagi, my friend. Tapi kalau gak salah, chipnya ini udah gak bisa lagi. Udah gak bisa aku pelajari lagi, my friend ya. Ini ironnya kita taruhin. Ini nih roket, yang penting roket ya. Unarium gampang roket. Chipnya ada lagi ya. Ini apa nih? Ada tangga lagi dong. Oh my god, banyak ya. Ini apa? Gak bisa. Ayo, nyangkut ini nih. Bikin nyangkut. Ini kita bukain. Oke. Waduh, ada lagi dong. Oke. Aduh, ngalangin si kampretos, my friend. Cepetan ini oksigen aku. Ya ampun. Kalian kok di sini semua sih? Jangan di sini taruhnya, Bambang. Aku kan nanti keluarnya susah ini nih. Ini loh ada. Oh my god. Gangguin banget. Kita. Waduh. Waduh, bingung dong. Bingung, my friend. Oh my god. Aku harus, tapi bahannya biasa ya. Gak ada ya. Gak ada. Oke. Kita pulang ya. Gak ada. Oke, di sini gak ada. Ada tangga ya. Ini loh. Nah, ini jalur mana ini? Ada lagi dong. Nanti dulu ya. Nanti dulu, my friend. Karena nafas kita mau habis. Cepet-cepet kita keluar. Kita bikin ini dulu. Alat-alat pernafasan dong. Ayo. Terus kita bikin pintu. Hampir saja dong pernafasan saya habis. Soalnya di bawah itu makan waktu lama ya. Yuk kita explore ke bawah lagi. Kita explore tadi di sini. Terus tangga ini ya. Ya, tangga ini. Terus tangga yang sebelah. Yang sini nih.
Nah ini nih ruangan yang perlu kita bongkar lagi ya. Bongkar. Kita bongkar. Oke. Apa ini? Kan bener kan ada lab ini dong. Kan kehabisan oksigen generatornya dong. Kasihan kali nasibnya dong. Buka. Banyak not dong. Apaan ini? Oh my god. Ini jurnalisnya dong. Jangan iya loh. Waduh, maaf banget gitu my friend, aku gak bisa ngejelasin ke kalian ya, ini banyak not-notnya dong. Oke, banyak not-notnya. Aduh, banyak notnya. Ini my friend. Ini yang penting. Fertilizer juga ini yang penting. Ini tanaman juga. Cek, kita rapikan. Oh my god. Oke, nanti kita balik lagi my friend ya. Kita balik lagi ya. Anda ini apa itu? Tadi mana itu? Itu bisa my friend. Nah, ini craftingannya bisa aku crafting uranium rodnya gitu my friend. Biar gak makan kapasitas. Oke lah. Jadi di sini masih ada barang ya yang bagus my friend ya. Masih ada barang yang bagus. Jadi kita taruh kayak gini. Apa gini ya? Iya, gini deh. Kayak gini kita bawa. Kalau gak salah chip udah gak bisa lagi my friend. Iya deh, chip kayaknya udah gak bisa lagi ya. Yuk kita pulang, berarti wow tempatnya dong. Kecil-kecil gitu my friend ya. Ternyata dalam di sini. Nah, ini kita pulang. Akhirnya kita pulang my friend, finally. Dan sorry banget ya, gak kebaca my friend tadi apa itu note-nya my friend, terlalu banyak. Aku bingung dong kalau terlalu banyak my friend ya. Maksudnya emang gak mahir aku ya. Nah, ini apa ini? Ya ampun, masih nyangkut di sini segala sih. Kita turunin. Kamu gangguin baik. Nih kita ambilin apa di dalam ini? Ya biasa dong. Jadi ini kita maem. Nah, biasa my friend, ini bisa dihancurin. Plant orema apa? Tumbuhan baru. Oke. Tumbuhan baru my friend. Tumbuhan baru plant orema. Cici, jangan bilang yang di basement juga sama my friend. Cici, bentar. Feeling aku kok gak enak ya. Jangan bilang tanaman yang di ini. Gak ada. Gak ada, cuman yang di tadi aja ya, bener kan? Gak ada my friend. Gak ada. Ya udah kita pulang aja my friend ya. Yuk, jadi kita sudah menyelesaikan dua explore my friend. Jadi kita pulang lewat sini ya. Ya, yang hijau-hijau kita pulang lewat sana gitu kan ya. Yuk kita pulang. Habis ini kita bikin yang namanya nuklir reaktor sama ini my friend, sama apa itu heater level 4. Nah ini nih heater level 4 my friend. Oke, oksigen. Bentar. Habis ini nyampe ya. Pertama-tama kita taruhin dulu ini yang ini my friend ya, batu uraniumnya. Jadi kita ambil ini. Oke, terus kita ada tanaman baru my friend ya. Nanti kita test drive ya tanaman barunya my friend ya. Nah, ini tanaman barunya nanti aku pakai yang namanya ini my friend, mana itu? Nah, ini nih kobalt sama magnesium. Magnesium kita coba bikin deh. Nah, yuk, ini enaknya taruh di sini my friend ya. Taruh di sini. Boom. Kita pasang, boom. Tumbuhannya itu ya apa itu tanpa kapsul. Iya, tanpa dinding. Oh my god. Ini apa itu oksigennya ngasih 450 my friend. Cantik kali dong tanaman pot. Melayang ya. Melayang my friend. Tanamannya melayang. Cantik kali, warna ungu dong. Aku ada ide my friend, gimana nanti next episode saya mau dekorasi di area itu my friend. Biasa ya, jadi di setiap sininya saya kasih tanaman kayak gini nih, cantik ya, bakalan cantik ya. Ya bakalan cantik kan, kebetulan tumbuhan aku banyak ini, plan aku kan banyak gitu kan ya. Nanti terutama yang warna putih nih yang menghiasi gitu kan ya. Dan tadi kita dapatin blueprint ya, chip blueprint kalau gak salah.
ada kan ambil. Kita pelajari. Tuh kan ya, tidak ada blueprint yang perlu kita pelajari. Berarti kita finally sudah dapatin blueprint semuanya, my friend. Berarti ini sisanya kita tinggal bikin itu aja ya. Bikin C, kita ambilin explosive powder. Butuhin explosive powder, my friend ya. Powder. Oke. Aku sudah nyediain banyak explosive powder, terus sama air minum. Air minum kita ambil dari luar. Dari sini nih. Nah, kita ambilin. Yuk kita bikin sama sekalian heater kali ya. Heater. Ini ada 1 2 3 4. Berarti kita bikin 4 main fan heater yang level 4. Langsung banyak dong. Langsung banyak sih. Ini roket tak taruhin dulu deh. Sama chip-chip tak taruhin. Terus apalagi? Ini butuhin titanium ya. Ini butuhin, enggak butuhin titanium. Kalau ini tadi mana? Ini enggak. Berarti titaniumnya tak taruh deh. Wah, kepenuhan titanium dong. Kita bikin untuk area nuklir reaktor lagi, my friend. Jadi tempatnya berada di sini. Ayo naik ke atas. Nah, naik ke atas kita bikin nuklir reaktor lagi, my friend. Boom. Sudah ada 3 nuklir reaktor saya, my friend. Oke, mantap jiwa. Dan di sini aku bikin heater, eksplosif. Oh my god, eksplosif. Butuh eksplosif. Kurang, kita bikin 1. Ya ampun, nanggung kali dong. Sulfurnya kurang. Oh my god. Ya, yaudah kita bisa bikin 2 aja, my friend. Sulfurnya belum tak ambilin dong. Yaudah kita bikin ini dulu, my friend ya. Kita bikin ayo dong. Gede ya. Wow, gede, my friend. Wow, gede juga dong. Wow. Cek. Kok kayak gak cocok ya? Cek. Berarti kita perlebarin lagi ya. Untuk areanya tak lebarin lagi deh. Gede ternyata dong. Tinggi, lebih tinggi dari nuklir reaktor ya. Nah, masa segini kurang, my friend ya. Masa segini kurang. Ya ini gede dong. Mana my friend ya? Bom. 1 udah pasang. Bikin lagi. Tadi bisa. Bom. Heater 2, terus yang ketiga lagi. Bisa dong. Tiganya di sini. Masa gak bisa? Ya kurang, my friend. Ya udah, tak perpanjangin lagi deh. Jadi kita luruskan ini sih ya. Lebih enaknya kita luruskan pakai garis ini. Kok gak mau ini? Oke. Dan sesekali coba kita lihat. Wow, heaternya dok. Apa ini, meteor lagi kah? Ya ampun, meteornya banyak. Meteor. Kok beda? Kok warna hijau? Oh no. Apa itu? Ini apa ini? Ini apa? Oh my god. Oh my god, bom bandir. Oh my god. No. Lihat atas hilang, my friend. Aduh. Sumpah merinding, my friend. Lihat atas hilang. Oh my god. Serem. Serem aku kena di. Oh my god, nyawa. Ya, aku mati. Ya. Tapi untung aku mati di sini. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, si. Bahaya, Kak. Apa-apaan ini? Bukan, hilang ya? Barusan yang di atas. Oh my god, apa-apaan ini? Waduh. Lebih cepat. Waduh. Serang alien kah? Waduh. Sudah ya? Oh my god. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Apaan barusan ya? Super Idol. Ada super. Oh my god. Wah, ini kita harus berburu, my friend.
Wah, berburu super idol nih. Berburu super idol, my friend. Oh my god, iya kah? Iya loh, bro. Hijau gitu berburu super. Oh my god. Wah, tadi tahu sendiri kan, kita lihat atas itu silau banget gitu, my friend. Ya ini yang jadi tadi ada yang jatuh di sini juga dong. Iya, aku lihat. Nah, kan benar-benar. Oh, bukan. Tadi ada yang jatuh di air. Ini ya. Nah, kan benar ya. Ada yang jatuh di air dong. Oh my god, kalau super alloy ternyata bisa turun dari langit juga. Cuman ya gitu, my friend. Miss, oh my god, ini aku mau penutupan gak jadi, my friend ya. Oke, jadi kayaknya off record aku mau berburu ini super alloy lagi, my friend ya. Mumpung apa ini banyak ini, bakalan banyak ini, my friend. Bakalan banyak. Ku takutnya itu, my friend, apa itu hilang. Soalnya gak keambil-ambil sama saya, takutnya hilang gitu, my friend. Nah, itu yang aku takutin, makanya aku harus cepet-cepet ambilin gitu, my friend ya. Iya sih, aku harus cepet-cepet lin ambilin. Oh my god, ini aku sampai bingung mana yang tak buatin thumbnail, my friend ya. Tadi rencana di gua uranium dan sekarang ada langit yang kayak gitu ya. Turunnya asteroid, apa itu? Asteroid. Nah, kan kayak gini nih. Aku gak tahu tadi jatuhnya di mana, my friend ya. Waduh. Waduh. Masa hilang, my friend? Sik, mataku harus jeli nih. Mataku harus jeli. Emang jatuhan tadi di mana, my friend? Ya elah dong. Hah? Jatuh di manaan, my friend ya? Masa langsung hilang gitu kan ya? Ya elah dong. Ya, my friend ya. Ya emang sekali dong. Apa kita loot ya? Ya elah, yaudah. Pokoknya kita udah ngasih tunjuk ke kalian gitu, my friend. Untuk apa itu? Beberapa mesin-mesin yang terbaru gitu, my friend. Terutama ini heater, apa itu? Heater yang level 4 sama nuklirnya saya tambahin satu apa itu mesin lagi gitu, my friend ya. Dan mungkin gara-gara ini ya, habis gitu langsung turunin itu gitu, my friend. Jadi ini kayak kata saya save dulu, my friend ya. Soalnya saya mau ngelut ulang apakah bisa tak jatuhin lagi apa enggak gitu, my friend ya. Apa itu meteornya gitu kan ya. Oh my god, barusan pertama kalinya gitu kan, excited dia. Campur aduk, takut serem juga gitu kan ya, soalnya banter gitu, my friend ya. Emang nanti aku juga tampilin lagi itu replyannya gitu, my friend ya. Serem. Oke, my friend, jadi terima kasih semuanya yang selalu support saya dan selalu nontonin channel saya gitu, my friend. Jadi terima kasih semuanya yang selalu mampir gitu, my friend, buat penonton setia saya, selalu sehat terus gitu kan ya. GG Gimang. Jadi kita akan lanjutin di next episode untuk main Planet Crafter dan untuk raftnya next episode juga gitu, my friend ya. Dan sekarang sudah mulai penghijauan gitu kan ya. Wow. Oke, sampai jumpa di next episode selanjutnya, my friend. Bye bye.